Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Minggu guys, kembali lagi dengan segmen Pokemon Infinity Post Game Guide. Dan sekarang gue bakal ngasih tahu kalian gimana caranya untuk dapetin JS Ball untuk mendapatkan Ho-Oh atau Celebi guys, oke? Okay? Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Jangan lupa kalian nyalakan juga sebagainya ketinggalan video dari Adinio Gaming guys, oke? Okay? Kita langsung aja ya, mulai ke tutorialnya. Jadi, langkah pertama ya, kalian harus ke Profesor Toron dulu ya, untuk mendapatkan misi, untuk membuka misi ini GS Ball. Jadi, untuk mendapatkan GS Ball, yaitu bola yang bola khusus untuk mendapatkan Celebi, kalian harus setidaknya memenangkan Trident Tournament 2 kali guys ya. Jadi, kalian harus menangin Trident Tournament 2 kali supaya misi ini kebuka di lab Profesor Toron guys, oke? Okay? Setelah itu kalian ke bawah guys ya. Kalian ke bawah. Kalian masuk ke virtual briefing room ya. Jadi syaratnya itu ya guys, syaratnya kalian harus setidaknya memenangkan Trident Tournament sebanyak 2 kali guys. Baru misinya muncul guys. Oke, misinya itu langkah kedua ya, yaitu misinya kalian accept misi yang ini guys, yang gambarnya bola ya. Kita klik aja. Poster dia nanya, are you ready to go hunt down the GS Ball? Oke, kita bakal yes aja guys ya. Oke. Sekarang kita langsung loncat ke destinasinya guys. Oke. Kita lihat guys, kita langsung loncat kemana. Oke, jadi di sini ya. Jadi di sini guys. Kita di sini belum. Oh, ini kah? Kita suruh manjat di dalam ini kah? Oke. Oke, kita suruh ini guys, masuk ke dalam sini guys ya. Oh, ini di masa Johto masa lalu guys. Ya aduh goblok si anjay. Gak harus ngelawan kan? Ih ngelawan cok. Gak ada yang nyuruh ngelawan gini cok. Aduh level 93 belum di ini ya, belum di ini ya guys ya. Kita manjatnya ke atas ya. Kalau aja di atas ada ini guys. Ada aduh. Wah ada ini juga. Ada unon yang kayak gini. Ada ini juga, wah pakai repel nih mah, gue gak mau dah. Mana max repel gue? Oke, ini kita bingung nih. Ada ini-ininya guys, ada puzzle-puzzle-nya cowok. Kita harus ke situ ya. Oke. Nah, ke situ harus lewat bawah ya. Oke, sini berarti. Max elixir, oke. Waduh, nggak bisa, cok. Wah, ke situ gimana caranya? Oh, salah, anjay. Aduh, balik lagi. Aduh, salah. What the heck? Sini. Terus ke sini, 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 terus ke sini, sini. Ah! Hehe. Sini. Terus ke sini. Sini. Kayak gini, guys, ya. Jadi, kalian harus liatin loh caranya. Supaya kagak bingung. Oke, aduh ngelawan cowok botak. Yes. Oke, udah ya. Bangke kamu botak. Kita lanjut lagi. Shit. Why? Okay, why have to be like that? Sini. Terus ke sini, sini, sini. Wah, ada dua jalan, cok. Weh. Ini dua jalan. Ini kemana ke sini? Ini kali ya? Bener. Oke, kita ke yang botak dulu aja ya. Soalnya kayak yang botak ini deh, ini jalan. Tapi itu gimana cara ke situ ya? Right on. Ini ke atas. Let's go boy. Oke. What the heck? Oh, itu ada item. Oh, itu ya. Itu yang itu, guys. Yang apa yang namanya itu? Yang ada moonball yang tadi itu ya. Oke, kita langsung situ aja deh. Sini ya, kita siap dulu deh guys. Oke. Wow, ini nih kita ambil bolanya ya. Nice, kita dapetin GS Ball, nice. Oke, this sweet reporting spike in electrical current in the bikir. Wow, datang siapa nih? Weh, apaan tuh kebakar? Oh,
ini yang menyebabin Brass Tower kebakar, guys. Untung gue udah save, cok. Udah nih. Oh, udah, guys. Oh, jadi gitu ya. Kalian buka misi JS Ball tuh buat dapetin Ho-Oh, guys. Oke, mantap. Ya. Oke. Oh, jadi sekarang udah muncul nih, guys, orang-orang dari Johto, guys. Oke, dan juga misi JS Ball ini ngebuka ini, guys, ngebuka ini Groudon. Oke. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita bakal ini, guys. Gue bakal ngasih lihat ada lagi, guys. JS Ball itu ada lagi, guys. Ada lagi ininya, guys. Apa? Ada lagi ininya, ada misinya lagi, guys. Jadi kalau kalian dapat JS Ball ya, kalian bisa sekarang udah bisa encounter Celebi, guys, ya. Jadi kalian tunggu deh, gue lupa ya, kan mati Pokemon gue ya. Oke. Kalian udah bisa encounter Celebi, guys. Jadi kalian kalau mau encounter Celebi ya, kalian ini, guys, ke ini, guys, ke Genesis Forest, guys. Sekarang gue bakal mau ke Genesis Forest, guys. Ya. Sekarang gue bakal mau ke Genesis Forest ya, deketan mana guys Forest ya. Oke, sekarang kita terbang aja dulu, terbang ke paling dekat di mana Genesis Forest. Sini ya. Ke Hazelport Shubert. Setelah dapat JS Ball ya, kalian bisa dapetin Celebi, guys, ya. Oke. Okay. Jadi ini, guys, sampai fly, kita fly ke Genesis Forest. Tempat Celebi itu ada di ini, guys, bukan tempat yang terus tahu deh. Oke, okay, jadi ini ya. JS Ball ya buat dapetin Ho-Oh, guys. Mana nih? Kok gelap banget ya kalau malam, cok. Wih. Oh ya, bener aja lah, gelap banget ini. Eh, terus lo ini beneran gelap loh. Oke, sini, guys. Ini kan gak gelap, lo jangan ngelawan dong. Udah koga. Oke, di mana shrine ya? Gue lupa deh, di mana sih shrine-nya? Oke, kesini ya. Sumpah gue lupa jalannya, guys. Oh, nih. Sini nih. Oke, no Celebi, guys. Hilang. Kok hilang? Oh, kita harus place Gaia Ball di shrine ya. Oke. Okay. Naro Gaia Ball di sini, guys, ya. Kalian nunggu selama sehari ya, selama satu hari. Nih, kita selama satu hari nanti Celebinya muncul di sini, guys. Muncul tengah-tengah sini ya. Oke, okay. Jadi gitu, guys, ya. Kalau buat nge-counter Celebi, guys. Setelah kalian dapat Gaia Ball, kalian taruh Gaia Ball di sini. Nanti setelah lewat satu hari, nanti kalian bisa encounter Celebi di sini, guys, ya. Oke, sekarang kita ke bonus kedua ya, guys. Kita lihat ke bonus kedua. Jadi setelah kalian bisa dapat bonus, dapat Celebi, kalian juga bisa dapat 3 anjing legendaris, guys. Itu si Reiko, Entei, Mas Wichun ya. Jadi legendaris pertama ya, legendaris anjing pertama ya, kalian bisa temuin di Ember Trail, guys, ya. Kalian bisa temuin di Ember Trail. Jadi kayaknya mana Ember? Sini Ember Trail lah. Berarti kita ke Emberfield Town ya. Jadi itu tiga anjing itu, tiga legendary itu, Entei, Reiko, sama Suicune, kalian harus ini dulu, guys. Kalian harus encounter dulu, nanti dia ngeroaming kayak ini, guys. Kayak si siapa namanya? Kayak si Max Sprit, Azel sama Yuxie. Tapi gua nggak tahu nih di mana nih encounter nih. Oh, aduh, kampret, bukan. Oh, itu ada itu, guys. Ada siapa namanya? Siapa ini namanya nih? Ada itu, guys. Di mana nih? Tunggu, guys, lagi nyari ini, guys. Lagi nyari Reiko. Di sini, guys, Reiko-nya, guys. Enggak ada nih. Itu Snorlax tuh. Tunggu sabar, guys. Kita cari Reiko dulu ke sini, guys. Tadi sini ada Reiko katanya, guys. Mana nih Reiko? Wih, mana nih Reiko, cok? Oh, ini guys, nih ya. Aduh, anjir. Oh, jadi kalian udah encounter Reiko, guys. No, Reiko bakal kabur, guys, ya. Jadi gitu ya.
Setelah kalian naruh gas ball di Celebi guys, kalian langsung ke Ember Trail buat nge-unlock Raikou untuk didapatkan guys. Jadi kalian harus nge-encounter dulu, nanti dia roaming. Jadi kayak dia roaming kayak Mesprit, Azel sama Uxie guys. Jadi ya kalian oke-okein aja lah ya. Oke, yang kedua ya, yaitu Suicune sama Entei guys ya. Oke, jadi legenda anjing yang kedua yaitu Entei. Entei itu ada di Iron Dune Cave guys ya. Jadi dia ada di ini guys, ada di ini, kalian tahu nggak cave yang ada di itu guys, yang ada di Dunstone Desert, yang kalian ada mak, ada itu yang ada magma gitu ya, kalian situ ketemu Entei guys nih. Aku kasih tahu jalan ya. Oke, ini guys, kita langsung aja ke Entei sekarang. Kita bakal encounter Entei. Yes, kita lewat sini aja. Hush, cepet banget anjay. Oh gila, gue bersyukur sih HP gue gak terlalu nge-lag banget. Oh salah jalan guys. Bukan lewat sini, bukan lewat sini. Tapi lewat atas. Wait. Oke. Okay. Kesini. Nah kesini guys. Ya di sini guys, lewat sini guys. Terus kalian masuk terus ke sini, ke Dunstone Desert. Nanti kalian bakal ke dalam sini guys, yaitu Iron Dune Cave. Di sini kalian ini ya, kalian di sini bisa encounter Entei guys ya, tapi kalian harus ke bagian bawah dulu ya. Kalian harus ke bagian bawah dulu. Masih bagian bawahnya gue lupa nih. Oh, ini guys. Ini ya. Oke, ini guys ya. Kalian encounter Entei. Oke, jadi Entei udah kabur ya. Jadi kalian udah bisa nge-unlock Entei, mesti nangkap Entei di roaming guys, oke? Tempat yang kedua, legenda yang ketiga, Suicune ya. Kalian tunggu keluar dulu guys, pakai escape rope. Yes, jadi Suicune itu ada di ini guys, ada di Frost Ridge Cave. Jadi kalian datang ke sini dulu guys, ke Diamond Town, Diamond Peak Town dulu ya. Kalian masuk ke Frost Ridge Cave. Frost Ridge Cave di mana ya? Frost Ridge Cave yang ini ya? Aku lupa deh. Frost Ridge Cave. Kita pakai lagi guys, Max Repel. Oh itu ada itu, ada Bryson. Oke. Ini Frost Ridge Tunnel. Frost Ridge Cave di mana, cok? Frost Ridge. Ini dia drop. Oh itu siapa ya? Brock ya? Kok Brock di situ, cok? Di mana ya? Frost Ridge Cave. Oke sih, ada kalau nggak salah ada lagi sini guys. Di sini ada lagi guys, ada apa? Ada cafe lagi di sini, ada cafe. Salah, mau situ. Salah guys, tunggu guys. Agak lama ya. Ini nanti kalau kalian bingung ya, kalian latihan aja deh. Gue gak usah dengerin gue ngomong ya, kalian latihan aja. Itu lima jarak situ nih anjay. Oh, bego anjay, kesini lah. Otak gue gak dipakai, kayaknya otak gue ya. Yah, 1/300. Gue gak nemu-nemu Android. Wah, ini Frost Ridge Cave guys, di sini ya. Oke, di sini guys. Jadi kalian dari Diamond Peak Town, kalian jalan lagi ke Dewdrop Coast. Di situ kalian baru bisa surf ke arah sebelah ini guys, ke arah sebelah kiri ya. Oh, ini guys ya, Suicune. Shit, harus ini dulu kita buka. Oke. Bye-bye Suicune, nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Okay. Jadi begitu guys ya. Tutorial untuk dalam misi Gas Ball. Jadi Gas Ball itu buat dapetin Ho-Oh ya. Jadi Gas Ball itu buat dapetin Ho-Oh. Jadi langkah pertamanya kalian ke Professor Thorn, terus kalian naik ke Brass Tower ya. Terus kalian ambil Gas Ball-nya di atas. Terus nangkap Ho-Oh ya. Sebelum itu, sebelum naik ke atas, kalian harus ini dulu guys, save dulu ya. Jangan lupa save dulu guys. Jadi kalau kalian nggak dapat Ho-Oh-nya, kalian bisa seenggaknya bisa ini guys, bisa apa namanya, bisa ngulang gitu loh. Oke. Okay? Terus setelah kalian dapat Gas Ball dan keluar dari misinya guys,
kalian dapat bonus guys, yaitu kalian bisa encounter Celebi dan nangkep Celebi di Grixis Forest. Jadi kalian sudah dapat GS Ball-nya, kalian ke Grixis Forest, kalian naro GS Ball-nya di dalam ini guys, dalam tempat yang kecil itu loh guys, yang di temple-nya ya. Oke. Setelah kalian taruh bolanya di dalam temple ya, nanti tunggu sehari, Celebi-nya bakal muncul di tengah-tengah hutan itu guys ya. Oke. Terus setelah dapat Celebi, kalian juga dapat bonus untuk encounter 3 legenda anjing, yaitu Reiko, Entei, sama Suicune. Jadi kalian harus encounter dulu, nanti dia ngeroaming kayak Uxie, Max Spirit, sama Azel guys. Oke. Jadi buat nge-counter Reiko, kalian harus di itu guys, di Ember Trail. Terus kalau untuk nge-encounter Entei, kalian harus ada di Iron Cave ya. Nanti kalian bisa lihat gimana cara ke Iron Cave-nya di yang ini guys, video yang ini. Terus yang ketiga yaitu Suicune di Frostris Cave. Nanti kalian juga bisa lihat gimana cara ke Frostris Cave. Oke. Okay? Mungkin segini dulu ya video tutorial misi dari GM Field Tutorial. Video guide dari GS Ball guys, oke? Okay? Kalau kalian suka video, jangan lupa like, subscribe, sama komen guys. Dan bantu saya untuk mencapai 1000 subscriber guys. Itu subscriber kalian sangat berharga bagi saya guys, oke? Okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye-bye. Sebelah ini guys, Kara sebelah kiri ya. Yeah. Oh ini guys, Suicune. Shit.